Assalamualaikum teman-teman semua. Video kali ini saya akan memberikan informasi ya teman-teman. Depan saya ini ada Yamaha Vino dengan kendala yaitu roda belakang ini motor tidak digas, itu langsung jalan ya teman-teman. Kita coba. Ya, kondisi stasioner ini ya teman-teman. Roda belakang langsung jalan teman-teman. Jadi dia bisa jalan sendiri teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman. Terus bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman? Ikuti terus video ini teman-teman. Untuk langkah pertama kita bongkar ini dulu teman-teman, bodinya ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya kita lepas baut puli ini ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita bisa lihat di sini. Ternyata pernya patah ya, teman-teman. Ini penyebabnya, teman-teman. Kita bongkar dulu. Nah, ini teman-teman. Ini penyebabnya ya, teman-teman. Kita ganti dulu pernya ya, teman-teman. Yo, oke, teman. Ini saya sudah dapat pernya ya, teman-teman.
Oke teman-teman, setelah ini kita pasang lagi ya teman-teman. Setelah ini kita pasang lagi di pulinya ya teman-teman. Oke teman, ini udah beres ya teman-teman. Kita coba nyalakan mesinnya. Oke teman, seperti ini hasilnya ya teman-teman. Tadi kan berputarnya terlalu cepat ya teman-teman. Ini udah stabil ya teman-teman. Ya mungkin sekian video dari saya ya teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.